Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat, pagi yang penuh dengan kemenangan yang besar. Kembali kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Buat sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya anugerah-Mu mampukan kami untuk berjalan dan melihat penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kuasa. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa korban syukur kami, membawa korban pujian kami kepada-Mu, karena Engkau saja yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, kami minta Engkau ada di tengah-tengah kami, mengalir bersama dengan kami, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Setiap orang yang boleh Tuhan memuji dan meninggikan Engkau, boleh mengalami mujizat, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku ingin
ada untukmu Tuhan. Kami ada untuk menyembahmu. Menyembahmu, memujimu Tuhan. Oh, kami mau percaya, kami milikmu untuk selamanya. Oh, haleluya. Thank you.
Kuduskan hati kami, Tuhan, untuk jadi seperti-Mu. Nyanyikan pujian ini, katakan. Kenapa kita minta Tuhan terus memulihkan kita?
karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita takut menghadapi berbagai kenyataan di dalam hidup kita. Dan luka, termasuk luka kekecewaan, bahkan mungkin kepahitan yang kita masih pendam terhadap orang lain, dengan tidak melepaskan pengampunan, ada keraguan untuk kita mendekat kepada Tuhan, karena hati menuduh kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Dia Allah kita. Dia ingin meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Dia akan membawa kita, memegang tangan kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Sudah dalam buku saya yang saya tulis, saya ingin tetap mengutip beberapa hal penting di sini. Kadang terluka dan melukai sangat sama-sama mendatangkan kesedihan di hati kita. Orang yang kita lukai sedih, dan orang yang terluka pun sedih. Ada satu kisah ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Sebelumnya semua orang berkata bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan. Tetapi Petrus berkata, kalaupun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi Tuhan katakan bahwa sebelum ayam itu berkokok, engkau akan menyangkal aku bahkan sampai 3 kali. Kisah ini membuat luka di dalam diri Petrus karena orang yang dia kasihi dia kecewakan. Kisah ini juga mungkin membuat Tuhan kecewa dalam kemanusiaannya karena dia sudah memperingatkan Petrus, tapi Petrus yang mulut besar ini akhirnya mengecewakan dia. Saudara, dalam apapun kisah kita hari ini terhadap hubungan dengan sesama kita, kadang kita mengalami hal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan kau takut, karena Tuhan ada bagi kita. Dia ingin memulihkan kita, Dia ingin menyembuhkan kita, Dia ingin membimbing kita, membawa kita kembali ke arah pemulihan, ke arah pelukannya, menolong dan menopang kita kembali dengan tangannya, membawa kita kepada kemenangan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus akhirnya mengalami rekonsiliasi, membuat momentum untuk Petrus mengalami pemulihan. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 21, ketika di Danau Galilea inilah Yesus datang kembali berjumpa dengan Petrus dan kawan-kawannya. Bahkan semalam-malaman itu mereka tidak menangkap ikan. Tapi Yesus berkata, tabuhkan jalamu di sebelah kanan perahumu dan engkau akan menangkap. Saudara, kadang ketika kita membaca kisah ini, seolah-olah Yesus memulihkan mereka dengan memberi mereka kelimpahan ikan tangkapan yang banyak. Tapi tahukah saudara bahwa ikan itu bukan tujuan. Tujuan Tuhan adalah dengan cara apapun untuk Dia menunjukkan dirinya bahwa Dia Allah yang baik bagi kita, Dia akan lakukan. Agar saudara dan saya tidak perlu meragukan Dia, percaya kepadanya, tapi ujungnya adalah hatimu dan hatiku mengalami pemulihan. Dia ingin memegang tangan kita, membawa kita dari setiap tekanan dan kesulitan, untuk membawa kita kepada jalan kemenangan, jalan mujizat yang Dia sudah tentukan buat hidup kita. Tadi kita menyanyikan pujian ini, pulihkan, pulihkan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Karena kalau kita tahu bahwa jika kita memiliki hati Tuhan adalah hati yang luas, hati yang besar, hati yang tidak hanya menampung mereka yang memuji dan menyembah Dia, tapi hati yang mereka, hati untuk mereka yang menghujat Dia, hati Dia ada bagi mereka, menunggu sampai satu waktu mereka juga membuka hati sehingga kasih-Nya mengalir kepada mereka dan mereka bertobat berbalik kepada Tuhan. Hari ini saya ingin kita menyanyikan satu pujian
sungguh besar setiamu yang kau nyatakan dalam hidupku. Karena itu, kalau engkau tahu kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidupmu, maka harusnya saudara dan saya memberikan hatimu, mengizinkan hatimu untuk dia bertakhta, dia menyembuhkan dan memulihkan engkau, bahkan dia membawamu kepada jalan kemenangan, jalan mujizat, jalan kelimpahan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
kami berserah. Kasih karuniamu yang berlimpah Tuhan, kami aman, kami kuat, kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam pelukanmu. Kami aman, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala berkat yang baik dari tangan-Mu Kau curahkan kepada kami, membawa kami kepada jalan-jalan-Mu. Karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa, biarkan segala jalan Tuhan yang dipenuhi dengan kasih setia dan kemurahan kebaikan boleh terus nyata dalam hidup kami Tuhan, boleh nyata di dalam gereja, di tempat kami dinaungi Tuhan, boleh nyata dalam kehidupan hamba-hambamu di perkotaan, di pedalaman, bahkan di aniaya karena namamu. Biarkan kasih setiamu mengcover mereka Tuhan, biarkan kasih setiamu terus ada untuk negeri kami Sabang Merauke yang 10 rote Tuhan. Ribuan pulau menantikan anugerah kebaikan dan keselamatan daripadamu. Lawatlah, lawatlah Tuhan. Kami melepaskan berkat atas Indonesia, melepaskan berkat atas Singapura, Malaysia, Thailand, bangsa sekitar kami, Australia Tuhan. Melepaskan berkat untuk Afrika, Eropa, Amerika Tuhan, Asia secara keseluruhan Tuhan. Diberkati, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Biarkan ribuan bahkan jutaan jiwa hari ini boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hadirat-Mu menguatkan dan memulihkan kami. Karena itu biarkan hari ini kami boleh berjalan bersama di dalam anugerah dan kekuatan-Mu yang besar. Hari ini itu kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami, mujizat menjadi bagian kami, kesembuhan kami terjadi hari ini dalam nama Yesus. Bahkan pintu-pintu yang tertutup terbukalah di dalam nama Yesus untuk kami, setiap harapan kami dan setiap doa kami dikabulkan hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudaraku, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Mu hari ini yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan kuasa, kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya Kudus menopang, menguatkan dan menyertai hidupmu, keluargamu dari sekarang kekal selamanya. Semua berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin.